Berikut ini cara untuk menampilkan aplikasi di layar depan HP Realme. Jadi ini ada dua cara, yang otomatis dan yang manual. Seperti ini, tekan lama di tempat yang kosong di home screen. Pilih lainnya. Pilih mode layar awal. Di bawahnya ada menu. Tampilkan keyboard saat masuk ke laci aplikasi. Ada juga yang ini. Ini saya matikan, ini tambahkan aplikasi ke layar awal otomatis. Jadi setiap kita download, itu akan otomatis nambah di home screen. Pilih sedang digunakan. Selanjutnya kalau manual seperti ini. Nah, ini saya setting ulang. Kalau manual seperti ini, tekan lama saja di aplikasi tertentu yang ingin ditambahkan. Tekan lama, kemudian geser ke atas. Lalu kalian bisa letakkan dimanapun seperti ini. Sangat mudah. Silakan dicoba.